Penyekatan di gerbang tol Cikupa Tangerang Banten, 1.800 lebih kendaraan diputar balikan. Hingga hari ketiga larangan mudik, volume kendaraan pemudik terus menurun. Ya pemirsa, memasuki larangan mudik 2021 memasuki hari ketiga pada hari ini. Untuk situasi di titik penyekatan gerbang tol Cikupa Tangerang Banten berdasarkan pantauan kami terpantau ramai lancar, terpantau lebih kondusif bila dibanding hari-hari sebelumnya. Yang mana kami melihat bahwa untuk proses penyekatan terus dilakukan dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Dan memang untuk petugas juga tetap melakukan proses penyekatan, yakni dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga dari Satpol PP. Tadi pihak dari petugas gabungan mengatakan bahwa hingga pada siang hari ini sudah ada 25 kendaraan pribadi yang diputar balikan ke arah Jakarta. Dan bila ditotal dari hari pertama, setidaknya ada 1.800 lebih kendaraan yang diputar balikan ke arah Jakarta khusus kendaraan pribadi. Kemudian ada 1.300 lebih kendaraan umum dan 290 lebih kendaraan logistik atau barang yang diputar balikan. Di dalam mobil atau kendaraan tersebut tidak adanya muatan barang atau logistik di dalamnya. Untuk itu dapat diindikasikan bila lolos dari gerbang tol Cikupa ini, maka kendaraan logistik atau barang yang tidak memiliki muatan tersebut bisa menampung atau mengangkat penumpang gelap yang ada setelah dari gerbang tol Cikupa ini, maka langsung segera diputar balikan. Dan pemirsa, memang untuk proses penyekatan di gerbang tol Cikupa ini mengalami tren penurunan bila dibandingkan dari hari pertama, kedua, hingga pada hari ketiga ini. Diharapkan bersama-sama bahwa setiap pengendara atau masyarakat untuk sebisa mungkin tidak mudik pada tahun ini untuk bisa bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 di kampung halaman atau daerah mereka masing-masing. Dari Tangerang Banten, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan.